Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya di Resep Erma. Untuk hari ini saya membeli kuru ya, kuru putih. Kita akan masak sayur santan kuru dan kacang panjang, dan akan kita tambahkan juga tempe. Yuk ikuti saya masak kuru. Untuk bahan-bahannya ada bawang putih, bawang merah, tomat, kemudian kunyit, daun jeruk purut, kemudian tempe kita potong dadu. Kita tumis dulu bahan-bahan ini. Tambahkan kunyit. Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Kita aduk. Sudah mendidih, kita masukkan kuru dan kacang panjangnya. Kita aduk kuah santannya. Kita tunggu sampai kuru dan kacang panjangnya masak. Nanti akan kita tambahkan juga tomat. Kita masak hingga empuk kurunya. Kita tambahkan juga tomat. Santan sayur, santan kara, ada kacang panjang dan juga tempe sudah masak ya.
sudah bisa kita hidangkan. Bisa Anda coba di rumah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.